susah karena kita lihat sendiri ya bahwa di belakang kita ini pemandangannya sangat bagus, ada kabut yang lewat dan tadi sempat hujan deras juga dan kita bisa menikmatinya sebagai, kalau anak sekarang bilangnya sih healing ya, self healing gitu. Tempat-tempat kayak gini tuh cocok banget dijadikan untuk self healing itu sendiri setelah melalui kepenatan bekerja sehari-hari. Ini tempat yang cocok untuk dijadikan apa ya, bersantai di kala weekend ataupun di waktu sela-sela kesibukan kita. Oke, ini dia pesanan kita sudah datang. Halo ya. Mas ya. Selamat datang di Jiwalova. Ini yang kopi susu Honeylova. Kopi susu Honeylova. Yang kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ini yang kopi susu pandan. Kopi susu pandan. Honeylova, gula aren sama pandan. Dan pandan. Oke, terima kasih ya, Mas. Oke, pemirsa, nah tadi Oma sempat ganti menu karena ngerasa pengen yang fresh-fresh gitu loh ya. Mumpung suasananya fresh, pengen pesan-pesan yang fresh juga. Jadi sempat ganti menu, tadi yang sempat pesan V60 sama latte kita ganti jadi kopi susu, Jiwalova, gula aren dan juga pandan. Kita coba yang Jiwalova dulu. Honeylova, sorry. Honeylova. Kita aduk. Sesuai dengan namanya, di bagian bawah ini madu, honey ya, madu, jadi kita perlu aduk dulu. Oh sorry, ya. Oh oke. Ini snack favorit kita ada roti Mariam. Ya, roti Mariam sama makanan beratnya ada nasi goreng Jiwa, oke? Nasi goreng Jiwa. Oke, Mas. Selamat ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, makanannya juga udah datang. Mulai dari makanan ringan, main course-nya juga udah ada. Di sini ada roti Mariam pandan dan juga ada nasi goreng Jiwa. Nah, kita cobain minumannya dulu, Honeylova ini. Honey-nya, madunya bener-bener kerasa banget, tapi masih strong kopinya sih. Jadi rasa kopinya ini lebih mendominasi daripada rasa madunya. Tapi masih berasa kok madunya. Enak, ini cocok banget dijadikan tempat atau teman bersantai dengan suasana yang seperti ini. Apalagi kalau ada pasangan, sayangnya saya sendirian, nggak apa-apa. Kita coba roti Mariamnya ya. Oke, jadi roti Mariamnya di plating dengan keju, parutan keju dan juga ada meses. Ada susu juga, susu kental manis di sini warna putih. Kita cobain. Oke pemirsa, for your information juga, semua makanan di Jiwalova ini masaknya itu by order, jadi masih fresh ya. Pesanan masuk baru dimasak gitu. Lembut banget roti Mariamnya. Rasa pandannya juga oke, berasa banget. Kadang kan ada ya roti Mariam yang terlalu manis yang akhirnya bikin kayak nggak nyaman di mulut dan tenggorokan. Tapi ini tuh manisnya pas, benar-benar pas, walaupun ada tambahan susu kental manis, keju dan juga meses. Ini tuh manisnya luar biasa pas, jadi nggak berlebihan ya. Nggak makdah. Udah. Ini pantas dijadiin rekomendasi di Jiwalova karena memang rasanya beda dari roti Mariam yang ada di tempat lain. Ini benar-benar enak roti Mariamnya. dan dia waktu memanggangnya juga pas banget, nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lama, jadi teksturnya bener-bener matangnya sempurna. Ini kalau disajikan pas lagi anget, mungkin tadi sebenarnya datang pas anget sih, cuman karena memang hawa di sini tuh dingin ya, jadi mungkin pengaruh juga ke makanan, akhirnya juga lebih cepat dingin juga. Enak. Kajunya. Ini sebenarnya spot foto di sini tuh banyak banget loh pemirsa. Pemirsa kalau di rumah pengen jalan-jalan, pengen stok buat foto Instagram, itu pantas dan cocok banget dijadikan tempat untuk foto-foto karena memang spot fotonya tuh banyak. Kayak di setiap sudut tuh bisa dijadikan spot foto dan instagramable loh pemirsa. Jadi wajib banget pemirsa kesini cobain, apalagi makanannya yang enak-enak kayak gini. Kita belum coba main course-nya loh, ini baru roti Maryam tapi udah sejatuh cinta ini aku sama Jiwalova. Pas kita ganti, kita coba dulu kopi susu yang pandan karena barusan kita nyobain roti Maryam pandan, sekarang kita beralih ke kopi susu pandan. Kalau tadi kita udah nyoba Honeylova, kopi susu madu khasnya Jiwalova mungkin ya. Kita coba kopi susu pandannya ini. Aduh, suasananya benar-benar enak banget loh pemirsa. Lihat deh, rintik hujan, kabutnya, aduh, jatuh cinta aku sama Jiwalova, bener-bener view-nya keren banget. Kita cobain kopi susu pandannya. Oke pemirsa, berbeda dengan kopi susu Honeylova. Kalau tadi kopi susu Honeylova seperti Ilma bilang kan rasa honey-nya ini masih kalah dari rasa kopinya. Jadi kopinya itu lebih strong daripada madunya. Tapi kalau di kopi susu pandan ini justru yang lebih strong itu rasa pandannya. Jadi kopinya agak tenggelam nih rasanya. Gitu. Aromanya pandan banget, enak, serius enak. Kasih ngiler kan, makanya datang ke sini, cobain langsung kopi susu pandan ala Jiwalova, nggak bakal nyesel. Oke, sekarang kita beralih ke nasi goreng Jiwa. Kalau dari looks-nya, ini kita bisa lihat kayaknya pedes ya, karena kita bisa lihat ini warnanya juga merah merona, banyak cabai-cabainya. Dan kalau kita lihat sendiri ini di platingnya ada kerupuk, ada timun, dan juga tomat, telur, dan di atasnya juga ada taburan parsley kering. Kalau kita lihat di nasi gorengnya, kita bedah nih, kita bedah dulu nasi gorengnya. Ini dimasak dengan telur, irisan wortel, kacang polong, dan ada juga jagung, jagung sisir. Apakah rasanya akan seenak dan semenarik tampilannya? Kita langsung coba saja pemirsa. Bismillah. Ini kalau dirasain bumbunya benar-benar merata sempurna. Dan kayak akan bumbu sini, bumbunya nggak pelit sih, serius. Enak. Tapi untuk tekstur nasinya sendiri, ini bukan tekstur nasi yang kadang kan kita suka lihat ya, nasi goreng biasanya identik sama nasi beras perah gitu ya, yang masih keras ya gitu kan. Tapi kalau ini lebih ke nasinya tuh lembut, jadi lebih lembut, bukan jenis nasi yang beras. Untuk tingkat kepedesannya ini tuh termasuk pedes sih. Pedesnya tuh pedes cabe, emang kita lihat sendiri warnanya juga udah merah kan. Terus di sini juga banyak cabe giling, mungkin ini tuh di blender kali ya. Pedes, tapi mungkin untuk tingkat kepedesan kita bisa request sih, kayaknya sih bisa. Ini ya pemirsa, makan nasi goreng seenak ini di cuaca dan suasana yang seperti ini, hujan rintik, pemandangan yang keren, kabut. Ini biasanya kalau udah habis tinggal tidurnya aja, ngantuk pasti karena kenyang. Dan ini porsinya juga lumayan. Pakai kerupuknya. Pakai telur. Tapi ada sedikit saran sih dari Ilma pribadi ya, kayaknya kalau platingnya pakai piring yang lebih lebar mungkin akan lebih oke, karena ini menunya sebenarnya porsinya agak lumayan gede, cuman piringnya agak sempit. Jadi emang kita nah kita lihat tadi kerupuknya sampai tumpah-tumpah. Mungkin kalau pakai piring yang lebih lebar lagi ini pasti akan lebih oke. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih ya, nggak ada ngaruh ke rasa juga, rasanya oke banget ini pemirsa, enak banget. Ini nggak mau berhenti, saking enaknya, gimana ya? Kita jeda dulu, kita cobain kopi susu gula aranya. Nah, kita bisa lihat nih di bawah sini ada gula aranya. Kira-kira dia akan ada di tim mana? Kalau tadi kopi susu Jiwalova, Honeylova itu lebih strong kopinya. Kalau kopi susu Pandan lebih strong Pandannya. Kira-kira dia akan ikut tim mana? Lebih strong gula arennya kah atau justru kopinya? Kita cobain pemirsa. Ternyata dia ada di tim Pandan karena lebih strong gula arennya daripada kopinya. Enak banget. Aduh pemirsa, kayaknya aku harus ngabisin nasi gorengnya. Tapi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pengelola dari Jiwalova, namanya Pak Edi. Jangan kemana-mana, tetap di Icip-Icip Napo.